Muhammad Nabi Nabi Nur Hadina Immakah Mim Nur Satal Madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Zidni ilna ruzukin shalala bad. Orang Wahabi karena saking sukanya suuzun maka melihat amalan orang lain yang berseberang dengan apa yang mereka pahami itu tanpa meneliti tergesa-gesa mereka memfonis bid'ah sesat syirik kufur jadi kalau orang ke kuburan sana baca yasin berdoa kuburan wali-wali Allah wali songo padahal ini bagian amalan bagian dari amalan orang-orang zaman dulu Imam Syafi'i itu juga senang ziarah ke kuburan Imam Abu Hani, Hanifah. Saat beliau masih berada di Irak sana. Kalau ada hajat, salat dua rakaat ke kuburan Imam Abu Hanifah berdoa. Dan apa yang menjadi hajatnya? Dimudahkan sama Allah. Paham tidak? lebih. apa kata orang wahabi? Saat melihat orang yang pergi kaum muslim ini, ziarah kuburan wali-wali Song? langsung difonis si syirik bid'ah sesat kufur sebabnya apa karena suu suuzon kehati-hatian yang terlalu berlebihan akhirnya terjebak dalam tipuan iblis jangankan kuburan wali songo kuburan rasulullah saw saja kalau ada orang ziarah dan berdoa menghadap ke kuburan rasulullah saw dalam perjalanan haji dan umroh itu maka polisi-polisi di sana itu karena sudah terdoktrin langsung berteriak ya haji haram 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 Hai hey, orang yang sedang tunaikan ibadah haji apa yang kamu buat itu haram hukumnya padahal tidak berdoa menghadap kuburan Rasulullah sallallahu itu adalah salah satu perantara doa cepat diteri, diterima Sebagaimana kisah Imam Malik dengan Khalifah Mansur, raja pada saat itu. Rahmatullah alaih. Falamma hajjah. saat Khalifah Mansur berangkat ha? haji, fazara kuburan Nabi sallallahu Maka dia menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malikan qailan. Maka Khalifah Mansur bertanya kepada Imam Malik dalam keadaan berkata, "Apakah saya menghadap kiblat dan berdoa atau saya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jadi yang dimaksud bukan rasulnya, tetapi kubur kuburan yang di dalamnya ada rasulullah sallallahu Maka imam Malik krahmatullahi menjawab lima tasserif wajahnya. minu. Kenapa? Kau palingkan mukamu, wajahmu dari rasulullah ini kuburannya. Alaihi Wasallam. Bahwa wasila Padahal dia adalah wasilah kamu. Wasila wasila tuh abika adam alaihi salam taala Dan wasila bapak kamu adam alihi. Alihisalah, <Sessus> Apa mana wasilah? Maksudnya itulah perantara. Doa kamu cepat diterima perantara. Kamu dekat dengan Allah. Paham tidak? Dan lain-lain. Bal istagbil. Jangan menghadap kiblat dan berdoa. Tetapi kamu menghadap kuburannya Rasul, Rasul Rasulullah SAW. Was bih. Dan mintalah syafaat dari Allah dengan perantara beliau. Rasulullah SAW. Maka Allah akan memberikan syafaatnya kepada kamu. Alias apa yang kamu minta, Allah akan kasih. Ini kata Imam Malik ini ditulis sama Qadhi Iyaz dalam kitabnya As-Shifa. As Jadi sekelas Imam Malik yang dalam syarah miskat ditulis mengenai beliau itu dalam manakibnya itu. Dalam, dalam manakibnya itu. Bahwa setiap malam beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Menandakan ikatan batin dengan Rasulullah SAW itu begitu tinggi full sunnah hidupnya. Itu saja beliau tidak menganggap, jangankan memfonis, menganggap juga ti, tidak. Kalau berdoa menghadap kuburan Rasulullah SAW itu adalah satu amalan syirik. Bid'ah haram, na'udzubillah. seperti mana pahamnya orang wahai Paham tidak? Bahkan lebih parah lagi, orang duduk di bawah pohon berdoa. Dibilang sama pohon. Sebagaimana kisah ini ditulis sama seorang ulama besar pengarang kitab Syarhul Qawim fi Hal al Siratil Mustaqim yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Jami al Harori. Dalam kitabnya itu boleh ditulis kisah yang kisah itu disampaikan oleh seorang syekh yang bernama Ahmad Zakir. Ahmad apa? Zakir. Kata syekh Ahmad, Ahmad Zakir, saya satu ketika berada di perkampungan kabilah Bani Ghah, Ghamid di Hijaz. Jali santah atas dalam keadaan dulu di bawah pohon. Angkat tangan berdoa saya. Eh, salah satu dari orang di kabila bani bani gamit tadi itu yang sudah terpapar virus wahabi. Dia langsung ber, menuju berpaling kepada saya. Eh, apa itu? Tawaju kepada saya. Saraya berkata dengan suara yang lantang. Wa kalau bisa utina alin lima tak abu Kenapa kau sembah pohon itu? Padahal Syekh Ahmad Zakir hanya angkat tangan di bawah pohon berdoa. Berdoa mungkin selesai sholat sunnah kah? Mungkin selesai zikir. Terus berdoa. Nomor satu, untuk apa? Suhuzon. Wong itu orang muslim tamu tidak mungkin sama pohon. Kalaupun mengganjal di dalam hati, maka syifa'ul ayat soal. Obat oh, yang mengganjal di dalam hati itu adalah bertanya. Datanglah, kasih minum dulu, kasih makan dulu. Sebagaimana sifatnya orang Arab yang dermawan itu. Kalau tanya, tadi saya lihat kamu berdoa di bawah pohon ini angkat tangan. Apakah kamu minta saat angkat tangan minta sama Allah? Atau kamu minta sama kamu minta sama pohon? Supaya yang ada di dalam hati tadi itu keganjalan jadi Tanpa bertanya langsung lima tak butuh syajarah itu kenapa kamu sama pohon? Kenapa kamu sama pohon? Paham tidak? Jadi suudan yang berlebihan menyebabkan mereka terjebak dalam tipuan i iblis akhirnya amalan dan setiap umat Islam yang berseberangan dengan mereka tanpa tahkik langsung difonis. Padahal tidak boleh. Sebabnya apa seperti itu? Karena lagi-lagi mereka tidak ahli dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga mereka ambil ambil hukum itu, keluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis yang hasilnya salah. Mereka terjebak dalam kesesatan tanpa disadar, sadar kesesatan, hati gelap, dimotori sama iblis, maka muncul suuzun, suuzun. Sudah tidak dengar lagi yang lain, satu dunia mereka saja yang benar, yang lain salah semua. Perbedaan itu sebenarnya satu hal yang lu, lu merah. Tapi kalau perbedaan di kalangan orang ahli, kalau tidak, satu hal yang mudorot, bukan manfaat. Jadi yang lu merah tadi maksudnya manfaat. Satu contoh. Kita selesai salam, adalah selesai sholat lima waktu salam tuh sahabat tangan bukan hanya boleh su sunnah hukum hukumnya bagian dari sunnah sementara orang Hanafi berpandangan itu bid'ah ah. saya kalau yang mengerjakannya itu bukan bukan hanya jelek tetapi bersama dengan jelek dapat dosa tetapi orang Hanafi memahami ini masalah ijtihad bukan masalah kati hukum kati yang dijadikan kesepakatan bukan sehingga sesama mereka mereka tidak buat ini. Tetapi saat mereka berhadapan dengan orang-orang syafi'i ya orang syafi'i itu, maka mereka mengerti kalau dari kalangan syafi'i ya, ingin salaman mereka salaman juga. Fah? tidak? Seperti itu makanya. Kapan orang wahabi bisa keluar dari jebakan iblis ini? Nomor satu, tinggalkan ulama yang tidak ahli dalam memahami Al-Quran hadis. Maka sebab itu insya Allah pelan-pelan Hati mereka dibersihkan oleh Allah, dikasih wawasan yang luas, sehingga seudon tadi maksimal hilang, minimal, berkurang. Kalau tidak sangat susah itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.